Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Game Channel in the house, yo. Oke teman-teman semuanya, okay. Sesuai dengan judul dan janji gue bakal nge-unboxing handphone gaming paling kenceng saat ini. Ya, jadi ketika video ini diupload, handphone gaming ini masih memimpin di atas. Oke. Jadi buat teman-teman yang nge-follow Instagram gue pasti udah tahu karena gue udah bocorin dikit-dikit ya. Dan di video kali ini gue bakal juga nyobain main PUBG pakai HP ini. Apakah bakal kata kanan? Ya. Apakah bakal sesuai dengan ekspektasi gue? Yap. Ini dia box HP-nya. Wow. Nubia Red Magic 5G, teman-teman ya. Sedikit unik untuk sebuah HP. Jadi boxnya seperti ini. Ada gambar sebuah planet di depannya bumi. Jadi kayaknya mungkin maksudnya lebih maju daripada bumi ya. Kemudian ada makhluk lain ya, seperti manusia dengan baju yang canggih dan tulisan 5G di bahunya. Ya, mungkin seperti saudara sebelumnya ya. Dia dari makhluk planet lain. Ya, ceritanya kayak lebih canggih gitu lah ya. Ini unik kenapa? Karena gue gak pernah lihat HP yang boxnya itu gak ada gambar HP-nya. Aneh banget ya. Unik ya istilahnya ya. Jadi boxnya seperti ini doang, gak ada gambar HP-nya. Dan di sini ada tulisan 5G dan beberapa fiturnya yang nanti bakal gue tunjukin teman-teman ya. Jadi kita bakal unboxing aja bareng-bareng ya. HP yang ini 12GB ya RAM-nya. Jadi ada yang seri 8GB, ada yang 16, ada yang 12. Gua yang di tengah-tengah. Dan ini warnanya pulse. Gua bakal buka ya temen-temen ya. Gua bakal nunjukin ke teman-teman semua. Jadi ketika kita buka, HP-nya seperti ini. Ini kosong karena tutupnya doang. Nah, gua bakal keluarin yang di sini temen-temen. Jadi sini cuman HP. HP, kemudian kita buka lagi ada satu lapisan lagi nih. Ada isinya. Ntar gua bakal buka buat teman-teman semua nih. Nah, di sini ada HP-nya doang. HP-nya gede banget ya. Berapa inci ya? 6,5 kalau nggak salah ya. Jadi ini HP yang ukurannya bisa dikatakan jumbo. Dan di sini belakangnya gua demen banget. Ini warna yang gua demen ya, pulse ya. Merah, biru. Dan di sini ada tulisan 5G, kalian lihat ya. Ini mantulin kilap banget istilahnya ya, kilap banget. Ini ada kameranya 3 biji, ini ada kayak bar gitu ya. Bar ini bisa ngeluarin warna. Nanti gua bakal nunjukin kayak lampu-lampu gitu. Kemudian di sini ada trigger 2. Kalian tahu Nubia itu selalu ada trigger buat ngegame. Kemudian ada kipas dan di depan ada satu kamera. Gitu ya. Gua bakal coba nyalain buat teman-teman semua. Karena ini udah gua coba registrasi biar gua bisa nunjukin ke teman-teman semua. Neps. Kalau kalian buka seperti ini kira-kira. Keren juga ya. Oke. Langsung masuk. Oke, ada masuk ya. Gue bakal tunjukin. Ini ada fingerprint. Bisa ngecek fingerprint ya. Jadi walaupun dia nggak ada sensornya di apanya, di layarnya ada. Jadi kita pakai layar aja. Ini ada sensor fingerprintnya di sini liat nih ya. Gue jadi tinggal pencet gini untuk nge-unlock. Cups. Gitu ya. Wow. Jadi fingerprintnya langsung di layarnya. Gitu. Oke? Okay? Oke. Okay. Gue bakal buka lagi yang lain. Ntar gue bakal tunjukin fiturnya setelah ini ya. Kita bakal main pakai HP ini pastinya. Oke, okay. Boxnya seperti ini di bawahnya. Ini ada gambar kayak buku sih. Ini kayaknya buku panduan. Ini kabel ya. Ini colokannya. Gitu ya. Gue bakal mulai dari colokan dulu ya. Kita bakal lihat colokannya seperti apa. Gue bakal buka. Ini belum gue buka sih sejujurnya. Oh, kita dapat colokan seperti ini. Karena gue langsung import dari China. Jadi ini colokannya bukan colokan Indonesia. Kalau Indonesia colokannya Eropa. Jadi mau gak mau kita pakai colokan tambahan ya. Oke, gue dapet yang ini. Dan kemudian kita lihat ininya. Kabelnya? Ya, kabel paling kabel itu doang sih. Oke, kabel USB ke C. Oke. Ke USB-C ya, ini nah. Seperti ini. Oke. Sederhana banget isinya. Buku panduan dan garansi card ya. Garansi card dengan buku panduannya. Cuma seperti itu, kalian gak bakal dapat headset atau sejenisnya di HP yang satu ini. Dan ada ini untuk ngeluarin kartu. Oke. Jadi kita bakal langsung nyobain aja. Gue bakal nunjukin ke teman-teman semua gimana isinya. Oh ya, gue tahu pasti bakal ada yang nanya, bang gimana IMEI-nya? Jadi kemarin itu gue kan langsung impor dari China. Jadi ketika impor itu gue dibantu sama ekspedisinya.
dibantuin. Yang penting kita bayar pajak pasti diurus ya. Selama kita nggak beli barang BM atau black market, kalian nggak usah khawatir. Email itu pasti diurus dan pasti bisa digunakan untuk nelpon-nelpon dan masukin SIM card kalian. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Selama kalian bayar pajak, ingat itu ya. Jadi kalau kalian mau beli HP-nya, kalian ingat bayarnya bukan cuma untuk beli HP-nya doang ya. Ekspedisi dan lain-lain juga kalian harus perhitungkan. Nah, kalian udah lihat tadi isi-isinya sederhana banget ya isinya ya, cuma seperti itu doang. Dan ini game ada dockingnya. Ini ya seperti ini ya, ada dock ya. Bisa ditambah dock untuk apa ya? Untuk koneksi dan lain-lain. Karena gua nggak bersamaan dengan dock ngambilnya. Jadi ya gua nggak bisa nunjukin dan bisa nambahin stick gitu ya, tau kan? Kayak controller tambahan untuk main game-game seperti GTA dan sejenisnya dalam game atau MOBA gitu ya. Tapi gue bakal coba review dengan cara seperti ini. Kita langsung lihat aja. Let's go. Oke, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas fiturnya. Selain ini kita bakal nyobain langsung. Jadi, HP-nya gue colokin langsung pakai kabel HDMI ke adapter terus ke Elgato. Jadi udah support HDMI. Gak usah khawatir ya, yang punya Elgato kalian bisa langsung nge-record pakai HP ini. Dan HP-nya kalian bisa lihat di atas ada 144Hz, artinya sudah bisa frame rate-nya 144. Jadi kalau kalian main game yang nanti kan PUBG update nih, jadi 120fps, bisa langsung hajar gitu ya. Dan gue langsung nunjukin aja. Oh, ada satu lagi deh, 5G temen ya. 5G nya bisa dinyalain, tapi di Indonesia belum ada 5G dan gue belum naruhin kartu di dalam, jadi gak bisa dinyalain. Ada tombol ini yang bisa digeser ke atas. Ini tombol gaming mode. Kalau gue naikin ke atas jadi seperti ini. Nah, dia masuk ke gaming mode ya. Di belakang gue ada tulisan cooling fan untuk nyalain kipas. Di sono ada RGB LED strip. Itu apa? Kalau gua nyalain, kalian lihat HP-nya belakangnya. Bakal ada nyala-nyala tuh. Nah, gitu ya. Bisa di-setting, nanti gua bakal tunjukin. Gua bakal pencet menunya dulu ya. Nah, di sini ada summary tentang apa yang terjadi dengan HP-nya sehari atau minggu ini. Jadi kalian bisa evaluasi lah. Gua mainnya kebanyakan atau kedikitan gitu. Ada Red Magic Time di sini, screenshot dan video yang kalian rekam bakal masuk ke sini. Ada fan. Nah, buat HP yang sering nge-frame biasanya karena panas. Ini HP udah ada fan di dalam. Ya, ada liquid cooling yang paling baru seri 3. Jadi harusnya tidak akan pernah ngedim. Ntar ada menunya lagi nih. Di sini ada rapid cooling kalau kalian pengen bener-bener HP-nya tetap optimal ya, tapi baterainya lebih terkuras, tapi ada bunyinya karena dia cepet banget puternya. Kalau gue intelligent aja karena gue buat recording, suaranya gak berisik tapi sesuai dengan panasnya si HP. Kalau makin panas makin kenceng. Kemudian ada record setting ya. Buat teman-teman yang nggak punya Elgato, kalian bisa nge-record gamenya. Caranya tinggal pencet, tinggal di-onin. Cuma dia lebih makan banyak baterai ya. Kemudian record quality-nya kalian bisa bikin HD, high quality, kemudian di-onin. Ntar bakal ada menunya, kalian tinggal pencet ketika di dalam game. Gue nggak butuh ya, gue udah pakai Elgato. Sombong amat. Kemudian berikutnya adalah network ya. Jadi ini untuk kalian yang sering HP-nya nge-lag tiba-tiba karena update atau ganti WiFi. Ini bisa di-onin semua. Kalian nggak bakal download apapun di backgroundnya ketika kalian main game dan nggak bakal pindah-pindah WiFi. Oke? Oke. Berikutnya adalah ini basic. Ini yang ada yang penting nih. Ini ada LED ya. LED ini yang tadi belakang teman-teman. Itu kan nyala-nyala tuh. Bisa diganti jadi keren gitu ya. Jadi misalnya flow gitu ya. Kalian lihat belakang itu. Gue ganti warnanya. Nah tuh. Diganti lagi warnanya. Nah keren kan belakangnya. Tapi gue nggak bakal pakai fitur ini karena cuman nguras baterai doang menurut gue ya. Yang penting ini ya. Constant Brightness Protect, artinya nggak bakal gelap, nggak bakal ngedim. Sering kan kalian main tiba-tiba HP-nya gelap, ini bakal bikin HP kalian nggak gelap. Dengan catatan, jangan lupa buka kipasnya, supaya nggak kepanasan HP-nya, nggak nge-frame. Oke? Oke. Kemudian ada beberapa menu yang menurut gue biasa aja ya. Kemudian ada ini yang memberitahu kalau kita ada lowbat. Dan ini penting nih ya, Red Magic eSport Mobile Phone Watermark. Jadi kalian yang pakai fitur record di dalam game, kalian harus off ini nih supaya nggak ada tulisan watermark ya, tanda kayak ini Red Magic Mars gitu ya, Red Magic eSports segala macem gitu ya. Kalian offin untuk recording pakai aplikasi di dalamnya. Oke, ini saran gue ya, karena nggak nyaman buat penonton ngelihat ada watermark. Kemudian ada help di sini, gue bakal nunjukin help ini apa di dalam gamenya aja langsung. Tapi gue mau nunjukin satu hal dulu nih sebelum kemana-mana nih. Jadi ceritanya gue sempet nyobain ini HP untuk gua tes kecepatannya untuk konfirmasi bener gak sih ini HP paling kenceng. Soalnya dia kan pakai Qualcomm 865 yang paling baru ya teman-teman ya. Dan skor AnTuTu-nya, ini AnTuTu ini untuk ngetes seberapa cepatnya HP kalian. Kalian bisa nyobain.
HP-nya itu skornya 609.799. Ini untuk yang RAM 12GB loh temen-temen ya. Terus gue liat lah rankingnya. Ya, gue juga agak sedikit 600.000, gila nggak tuh kayak di film-film gitu ya. Soalnya klaimnya dia juga segitu ya untuk seri tertingginya. Dan kalian bisa lihat My Device itu juara satu, top global dengan HP gue. Ya, gila nggak tuh. Jadi gue bakal langsung nyobain aja, nunjukin ke teman-teman semua gimana gameplaynya dan apa fiturnya lagi di dalam mode gamingnya. Ada fitur lain yang belum gue tunjukin. Kita langsung lihat aja, let's go. Oke, teman-teman ya, jadi gue bakal langsung review dalam game. Tapi kalian jangan kaget lihat nick gue karena gue pakai buat ngeprank. Nanti kalian tunggu aja kontennya, lucu banget. Di sini layarnya itu karena 6,65 inci. Kalau kalian lihat ada, jadi ada bar hitam di sini, bar hitam bawah dan atas. Kenapa demikian? Karena emang resolusinya paling ideal gitu, teman-teman ya. Kalau misalnya gue bikin paksa jadi full screen, ya bakal ada bagian yang kepotong. Jadi mau gak mau harus ada pengorbanan di sini, gitu ya. Dan buat teman-teman semua, gue bakal langsung coba aja di dalam game itu bakal seperti apa grafiknya, apakah bisa gyroscope dan tombol seperti ini gimana pakainya. Kemudian ada fitur yang menurut gue kayak nge-cheat gitu loh. Wah, gila sih. Kita bisa ngubah apa namanya ya, tampilannya di dalam game lagi, bukan di dalam game, di dalam HP-nya lagi. Jadi HP-nya itu ada kayak sebuah filter untuk ganti gambarnya gitu. Oke, gini ya. Jadi HP-nya itu ada gyroscope. Ini gue on. Dan secara mengejutkan, gyroscope-nya ini jauh lebih bagus daripada yang seri sebelumnya. Dan ini karena HP-nya besar, gyroscope-nya lebih kenceng ya. Jadi kita butuh, apa namanya? Butuh pembiasaan lagi. Dan kalau mau itu, kalau gue turunin sensitivitasnya. Gitu ya. Gyroscope-nya aman. Oke. Kemudian, grafiknya. Grafiknya di sini gue pakai smooth extreme. Kenapa? Karena gue lebih suka yang nggak ada apa namanya bayangannya ya. Coba gue balance extreme bisa, HD extreme, HDR extreme bisa, ultra HD belum keluar ya. HDR extreme support ya. Jadi ini HP support rata kanan, teman-teman. HDR extreme bakal seperti ini. Jadi berbayang semua. Ya, gue nggak suka karena gue susah lihat musuhnya, teman-teman ya. Dan ini nggak ngeframe, smooth banget. HDR extreme. Oke lah. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu ya, bisa smooth extreme ya di sini ya, atau HDR extreme ke depannya. Nah, di sini ada fitur yang belum gua tunjukin nih. Fitur HP-nya itu di sini, teman-teman. Jadi di sini kita ada enhancement. Kalian kita bisa atur ya. CPU turbo, super performance atau apa. Gua kalau super performance, HP-nya nggak mungkin ngeframe. Ya, cuma dia gampang panas. Jadi kalian harus akal-akalin pakai fan-nya sama pakai AC lah kalau dalam kamar. Kemudian show, ini yang penting, teman-teman ya. Jadi gua bisa ganti grafik di dalam gamenya supaya musuhnya gampang kelihatan dengan shoot gini, lihat nih. Jadi terang banget, teman-teman. Shoot gini ya. Jadi grafiknya gue pakai klasik aja, tapi di sini gue pakai shoot gitu loh. Jadi gampang lihat musuh yang gelap-gelap. Itu sih fitur yang menurut gue agak-agak gimana gitu. Gila sih ini. Jadi kalau gue ganti MOBA dia jadi gelap nih. Kalau gue ganti lagi jadi auto dia jadi gelap lagi nih. Gue sih lebih suka pakai shoot sih. Jadi dia udah ngatur supaya kayak lebih kontras ya, ada tulisannya sih. Lebih kontras di bawah tulisannya. Increase contrast and brightness, help identify dark enemies. Jadi musuh kalau sembunyi di tempat gelap kelihatan, apalagi kalau di Miramar, gitu ya. Kemudian fitur berikutnya adalah Pro Trigger. Kita bisa onin ya, ini untuk trigger ya. Jadi gue pakai tekan R1 jadi buka scope gini. Ini buat nge-prune, nah gitu ya. Ini buat nge-prune, gitu ya. Ini buat ngebuka scope gitu. Gila. Jadi buat teman-teman yang nggak kebiasaan ya main 5 jari, 4 jari, gue saranin kalian nyobain ini sih. Make fitur ini ya. Ini benar-benar gila sih. Ya. Menurut gue. Kemudian ada fitur makro dan aim assist. Nah, aim assist lagi loh. Makro itu apa, Bang? Jadi kalau kalian main game MMORPG, kalian bisa kayak new ya, kalian pencet misalnya ini, pencet tembak ya. Finish. Jadi dia kalian single use, dia bakal nembak tuh. Nah. Gitu. Jadi untuk siklus ya, kalian tekan yang main game MMORPG pasti ngerti lah ya. Ini khusus untuk game-game MMORPG gitu loh, teman-teman. Ini karena pelurunya ada habis dia nggak bisa pencet tuh. Gua matiin aja ya. Karena nggak butuh di game PUBG. Ada aim assist ya. Aim assist ini nggak sama dengan yang di PUBG. Aim assist ini dia kayak ada titik yang bisa dimunculin ya. Bisa nolongin kalian untuk ngenembak musuh. Nah, lihat tuh. Kelihatan ya. Nah, jadi ada kayak ada titik merah di tengah. Yang kalian kesulitan kalau pakai ini kan kayak nggak ada scope kan susah tuh. Jadi ada titik kan jauh lebih mudah. Cuman gua nggak bakal pakai karena sangat mengganggu kalau gua nge-record ya. Teman-teman pasti terganggu kalau ada titik segede itu di tengah.
Tapi buat teman-teman yang matanya agak-agak sulit untuk melihat, sangat membantu sih. Gitu ya. Itulah fitur IM Assist-nya. Gua shutdown aja karena gua enggak butuh lagi. Kemudian ada fan, ada 144Hz, ada 4D dual shock, 4D shock itu, jadi kalau kita nembak dia kayak getar-getar gitu lah HP-nya. Block message, block call, super screenshot, kemudian ada screen ini untuk gelapin ya. Jadi layarnya jadi gelap. Gitu ya. Supaya teman-teman yang main game HP grinding, tau kan? Ada game-game MMORPG kayak gitu. Ada docking ya di sini. Gua belum punya docking dan ini ada lock touch ya. Jadi cara ngeluarin menu ini sebenarnya tarik dari kanan. Cuman gua lock, jadi gua butuh dua kali pencet. Jadi ada tulisan please swipe again. Gitu teman-teman. Gila ya? Oke. Gua agak sedikit kesulitan megang HP-nya. Karena gua mau nunjukin ininya. Soalnya gua biasanya main HP itu kayak gini posisinya. Dibalik teman-teman ya. Dibalik. Nah, gini. Kalau kalian perhatikan gua megang HP itu kayak gini. Nah, setelah ini gua bakal coba aja HP ini, kita lihat gimana kelancarannya. Gua sih overall enggak sabar sih. Kita langsung coba aja deh. Tapi ini settingnya beda ya, teman-teman ya, setting gua ya. Gua harus ngubah setting gua karena ukuran HP-nya ini lebih gede. Jadi mau enggak mau gua harus setting posisi tombolnya lagi. Dan akhirnya gua udah setting ke posisi yang tepat dan gua nyaman dengan posisi ini. Kita langsung cek aja lah gimana keseruannya. Let's go. Oke, teman-teman, kita bakal langsung nyobain ya. Tapi kalian jangan lihat nick gua nih, ya. Oke, okay, kita bakal lihat gimana kecanggihan. Kita bakal main domination. Please get race C has been activated. Kalau kalian suka, gue bakal bikin konten lagi. Main apa dua? Kawal yang baik, Bung. Nope. The red team has occupied base. Biarin. Gue lebih suka musuhnya dapat menang dulu di awal. Reloading. Mana sih bangke ini? Mana sih ya? Oh, udah mati. Bener Eran. Air angle ya, bener air angle ya maksudnya. Oke guys, santai ya guys. Kita dengar suatu disini. Wah, ntar guys. Ah, dia mau damai sama Levinho. Levinho. Gak ada damai di antara kita, bos. Lapa di lobby aja, damai di lobby aja. Eh, ada orang guys. Nope. Terima kasih bos. Kenapa udah damai semua sih? Ngapain damai sih? Tak ada damai, diantar kita dukas tau ya. Kubunuh kalian semua. Ada damai. Lu dibilangin susah amat sih. Kan bilang gak ada damai. Ampun bros. Jadi kalau kita kepencet itu temen, menu yang mau tadi gua buka, dia bakal ada tulisan swipe again. Ada orang belakang gua, bangke. Kabar dulu gua. Mantap ya tuh. Macam-macam kan di sini. Reloading. Expire team is leading as domination enters the second half. Bebe. Macam-macam kan ya. Kayak di film-film ya. Gue ganti fast dulu guys. No mercy. Enemy down. Macam-macam kalian sini. Eh, ganti senjata dulu ya. Reloading. Ganti senjata, ganti fast. Fast gak? Panik gue temen, maaf ya. Ini fast, ganti fast. Reloading. Eh, ada musuh ya? Asem, kaget gua. Bentar, gak usah pakai au. Wacaca. Macam-macam kau di sini, bong bong, gak ada film. Udah 19 kali gua ngekill tanpa mati, guys. Nice. Makin jago aja gua. Ngakak bro. Gak apa-apa, kasih dia aja. Gue bagian ngekill doang. Temen gue bagian ambil tempat. Gue bagian ngekill aja. Aduh,
gue terlalu barbar guys. Itu tempat-tempatnya mereka guys. Kakak gue gila, kakak gue dua-dua kan di film-film guys. The red team has occupied base B. Ngasih aja, gue mau bagiannya nembak aja. Weapon crate has been activated. Oh, rame banget ternyata guys, ada 3. Satunya lompat-lompat kayak orang on. Ngakak bro. Kalem bro. Pas ini. Apain sih kamu di situ? Gubernur, gubernur. Itu dia. Nice shot. Eh, belakang belakang. Sabar guys. Macam-macam kok di sini. Eh, ini kenapa gak ada yang jagain? Help! Apa sih? Tidak ada damai di antara kita. Nope. Waduh, ramenya. The red team is leading as domination enters. Eh, cek belakang, guys. Jangan senangan dulu. Hah. Gila pas banget gua mainnya. Oke, jangan dimenangin nih, biar makin panjang ya. Tiga, empat orang di situ. Asem satu lompat-lompat. Damai, damai. Gak gua kasih. Gua lapping hop. Asem. Tahu. Ya macam-macam di sini. Kasih tahu sama kalian. Macam-macam. Jangan macam-macam di sini. Udah bilang gak ada damai, lu lompat sampai botak juga gak bakal ada damai. Wah, gua di bawah asem. Gua udah banting setir lo tadi lo. Tapi ini sih apa ya temennya? Gua suka Giro karakter gini doang. TPP-nya kenapa? Karena kenceng ya. Gua kan sering banting tuh. Cuman 3 kali sama 4 kalinya harus diturunin. Bangga terlalu kenceng. Apa sih udah kalah, udah damai-damai. Gak bakal dikasih. Gak usah ngarep. Musuhnya ngarep damai temen. Curang banget ya. Mana ada damai-damai. Gua bukan lapping hawk, gua aja gemeng. Apain sih lu? Oke lah temennya. Ntar gue bakal coba mainin ini di dalam mode yang lebih seru, mode in game ya, supaya durasinya pas. Nanti gue bakal, kalau kalian banyak request, bang mainin dong, coba dong main, kita mau lihat nih di dalam game kalau mode match biasa itu bakal kelihatan nggak musuhnya kayak gini temennya, kayak oke. Gue bakal nunjukin di dalam training yang tadi. Salah satu mode yang paling gue suka dan fitur yang paling gue suka dari HP ini adalah enhancement di tampilan layarnya. Jadi kita bisa bikin musuhnya gampang kelihatan. Oh, gue kebalik ya megangnya ya. Jadi menunya di kiri, lupa gue. Pasan gue pecah-pecah kagak bisa, kagak bisa. Enhancementnya ya, yang ini ya gue suka banget temennya. Jadi warna layarnya berubah seiring. Oh, di situ nggak kelihatan ya guys. Oh, gue baru sadar di recording nggak kelihatan ya. Oke, gue bakal nunjukin ya. Di sini. Kalian kalau lihat di layar, HP gue itu berubah temennya. Lihat tuh, gelap, terang gelap, terang gelap ya. Jadi kalau di record ini nggak kelihatan ternyata. Tapi di HP gue kelihatan. Jadi tampilan di HP gue dan yang di ini beda loh. Ini gue tunjukin lagi ya. Jadi ini sangat kayak tanda kutip kayak nge-cheat sih. Lihat nih ya. Gue bakal ke auto, dia bakal jadi gelap. Ini bakal terang. Gue kalau ke auto, gue bakal keluarin. Dia pasti warnanya lebih gelap dari tadi kan? Tadi kan agak terang kan? Oh gitu. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Kita coba lagi. Kalau performa permainan sih gue gak kerasa ada perubahan ya. Soalnya gue cuman kurangnya itu cuman kipasnya. Karena gue kalau mainnya ini brightnessnya agak terang, gue bisa ngeliat musuh dengan nyaman. Cuman kipasnya agak berisik, bisa masuk sini gitu loh ya. Tapi overall sih gue demen banget. Dan gue belum nyoba kameranya. Kameranya sendiri ini 60 megapiksel kalau gak salah ya. Dan bisa night mode. Jadi ada sensor nightnya. Jadi kalau kalian di kegelapan foto cekrek gitu. Ntar gue bakal tunjukin deh di Instagram gimana hasilnya.
Semoga teman-teman terhibur dan mungkin ada yang pengen beli atau segala macam, kalian cek aja di deskripsi, gue bakal taruh linknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen nyari gaming phone paling canggih saat ini dengan harga yang relatif murah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.